Halo guys, balik lagi bersama saya Maxum di Max Gaming Indonesia. Kali ini saya akan memainkan game survival Minecraft versi kalau yang ini versi 1.8. Sebenarnya udah sampai versi 1.11, tapi karena versi 1.8 ini yang hanya bisa jalan di laptop saya, jadi cuma agak beda dikit sih. Oke, langsung aja. Yang pertama harus kita lakukan adalah cari kayu dulu. Karena apa? Kayu itu sebagai tool awal ya. Tool awal. Empat dulu aja cukup. Terus bikin crafting bench. Nah. Terus bikin kapak sama mungkin pickaxe ya. Nah, untuk awal itu dulu. Kita kayunya ambil semua, ambil semua. Oke. Ah, ini biji bagus ini, dapat biji. Biji, biji. Nah, mungkin sekarang perlu kayu tambahan lagi mungkin ya ini. Kayaknya masih kurang ini. Nah, sekarang, good. Ada tebu. Oh, situ udah sapi juga. Oh. Mayan, 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 mayan. Lumayan. Ayo. Kok nggak ambil sih? Nah. Terus kita ganti ke wooden pickaxe wajib. Terus ini kebetulan ini settingan dunia saya ini resource semua semuanya tak setting jadi berlimpah banget, jadi gampang nemuin semua semua. Contohnya ini coal, arang ya, jadi lebih gampang lagi. Ya, cukup mungkin ya. Ah, like maklumlah ini cuma laptop dual core. VGA-nya aja minim. Cuma VGA-nya enggak sampai 1 mega. Misal enggak 1 gigahertz. Aha, mungkin bikin rumah lah untuk perlindungan awal dari hari pertama. Jadi bikin scope. Kalau biasanya saya untuk survival hari pertama biasanya rumahnya itu rumah yang simpel aja. Tinggal cari gua, bikin gua aja terus kasih pintu. Udah selesai. Oke. Scope. Terus jangan lupa penerangan. Wajib nanti biar mengusir para monster-monster, para mobs di malam hari. Nah, ini sini aja. Depannya. Ini terus crafting bench-nya pindah masuk aja. Kayaknya kayunya kurang ya. Potong satu lagi ya. Banyak sih, beli yang mana ya? Oh, gue kelinci. What? Nyangkut. Potong semua. Ah, good. Nah, sekarang masuk sini perlu perluasan lagi sih. Tapi pertama kita agak lebar dikit aja lah. Lebarin dikit.
Nah, terus pasang sini. Crafting benchnya, terus bikin scope, bukan pickaxe yang bagus dari batu. Nah, good. Terus mungkin butuh pedang juga ya. Pedang, oke. Buat stok supply makan. Ayo, siapa yang banyak bunuh? Kambing? Kambing lebih biri-biri sih. Woi, 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 ini mati semua nih, Kak. Mati beku tebu-tebunya. Hah? Kalau enggak mungkin ya siap-siap supply ini tanaman buat bikin roti. Ya Allah, kok gak ada sih biji? Biji cuma tiga. Bunuh apa ya? Ah, bunuh kelinci dah. Ayo sini deh. Sini sama Om. Cok. Peku lah, peku. Dan nggak sama sekali nggak dapet daging. Luar biasa. Ayo someone. I need a... Kalau bunuh kambing ya terpaksa ya mati kamu. Kalau sapi jangan, kalau bisa jangan sih. Coba nah cari tempat lain. Eco block wall ya lupa. Nanti nanu apa kambingnya bisa diambil wallnya nanti buat bahan bikin kasur. Sepi ya. Aduh. Ini gimana ini? Babi atau apalah. Tapi kan kalau bunuh sapinya kan sayang. Tinggal dua lagi. Loh, rumahnya mana ya? Oh, sebelah situ sih kalau salah. Ah, kalau enggak mungkin ini bikin farming situ aja lah. Oke, gini. Bikin stick. Terus bikin apa namanya cangkul ya kalau di sini stone hoe. Bikin stone hoe tap 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 tiga aja, jangan lupa kasih cahaya buat nggak biatku sih. Oke. Oke, lanjut karena ini udah agak malam, mungkin bagus sih dalam aja. Nah, yang paling penting ini harus bikin kalau enggak sih kalau masih awal gini mending kita blokir aja pakai tanah. Mungkin kedepannya bisa bikin pintu yang lebih kuat mungkin dari bahan dari besi. Soalnya kalau kayu sih zombie bisa nembus. Oke, kita berbanyak bikin kayu. Kita keruk dulu lah ini buat bikin ruangan. Segini cukup ya. Terus kita bikin furnace atau tungku. Terus ini, nah daging yang tangkapan tadi bisa kita masak di sini. Nah, pakai mungkin pakai ini aja lah. Daripada nggak kepake ya, bakar aja. Terus mungkin guys semua aja lah. Pelibaran dulu lah, pelibaran ruangan.
Oke, mungkin ruangannya cukup segini. Dan yang paling penting, ini saya lagi bikin ruang tambang gini ya. Oke, dikit nambang terus ke bawah. Dan ini masih malam sih. Mungkin berburu keluar nanti ya kalau udah siang. Ah, good. Ketemu besi. Oke. Ambil semua. Jadi mungkin ini karena settingan dunianya yang lebih melimpah, jadi gampang nemuin semua semua item yang tambang. Oke, cukup segini aja lah. Terus naik. Nah, kita bakar. Nah, tool yang dari kayu ini jangan teman-teman buang karena ini kalau nggak dipakai bakar aja seperti biasa. Oke, bakar semua. Oh, tapi lah kolnya habis ya. Apa? Nah, ini. Sini ada toh. Oke, ambil semua lah. Lumayan banyak. Oh, tembus luar ya? Yang tadi ya, iya. Gelap. Nah, nice. Nah, mungkin kalau teman-teman belum nemuin arang, teman-teman bisa bikin arang dari kayu yang masih utuh, kayunya itu belum baru dipotong dan belum diapa-apain, dan bisa teman-teman bakar, tapi bahan bakarnya itu bisa dari kayu yang sudah diolah, mungkin yang kayak gini. Nah, nanti otomatis teman bisa bikin arang. Nah, arang itu mungkin bisa untuk penerangan juga ya, kan kalau penerangan itu wajib kalau survival. Kalau nggak ada penerangan itu monster-monster atau zombie skeleton itu pasti gampang muncul. Nah gitu, sedikit tips dari saya. Oke. Nah, kayaknya udah hancur juga ini pickaxe-nya. Kan kalau dari durability pickaxe itu yang paling lemah itu kayu, setelah kayu batu. Nah, batu terus iron. Terus itu yang terakhir itu diamond yang durability-nya paling panjang. Nah, kalau sekarang ini kita bikin yang dari besi. Yang durability-nya lebih lama lagi. Good. Nah. Better tools. Aha. Mungkin sementara videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di Max Gaming Indonesia. Bye bye.